apa, lama gak upload video juga gua. So kalau bisa lihat dengan skin baru gua, yoi, keren gak sih skin baru ini ya. Thanks for Edo untuk bikinin skin gua. Dan ya, di video kali ini gua mau showcase player animation baru, yang mana player animation ini bakalan membuat gameplay Minecraft kalian tuh lebih menarik gitu, karena animasi Minecraft yang biasa itu pasti bikin kalian bosan. So seperti biasa, semoga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel saya. So langsung kita mulai, check it out. So game right now, untuk animasinya ini itu cukup simple ya, jadi nggak kayak new player animation. Kalau kalian tahu new player animation atau NPA, itu sudah pernah gue showcase, itu emang kesannya kayak mobense banget. Tapi animation yang ini itu tuh lebih kayak trailer di Minecraft, cuy. Kalau kalian pernah lihat-lihat trailer Minecraft, itu ada animasinya kurang lebih seperti itu. Kalian lihat kalau jalan dia begini, kalau lari dia begini. Nah, keren ya. Udah bagus sih ini. Sebelumnya itu kalau gua nggak salah itu kayak patah-patah banget. Ini sih juga agak patah ya, kalau kalian lompat tuh kayak putus gitu badannya. Cuman sebelumnya kalau menurut gua lebih parah gitu, kayak lebih putus aja gitu. Di sini udah lebih bagus sih, lebih ya lebih diperbaiki lah sama mereka gitu, karena ini juga versi 0.4 ya, 0.4 udah lebih bagus. Dan di animation ini itu ada tekstur tambahannya, cuy. Jadi ada dua ya, kalau pertama kalian pakai yang biasa terus kalian kasih ini, dia jadi ada animasi tambahannya, ada more animation di versi update nya jadi selain jalan dan lari yang gue tunjukin. Nah, untuk pukul kayak gini sama aja, mau pakai pedang, kapak, pickaxe sama aja. Untuk bow seperti ini, crossbow. Nah, untuk trident juga bersama ya. Nah, yang baru adalah kalau kalian makan, nah itu keren tuh animasi makannya, keren. Dan animasi minumnya, animasi minumnya sih gue suka banget. Terus juga kalau kalian terbang dia kayak gini, shoo, shoo, gitu ya. Ini cakep sih tuh kalau kalian sambil lari, wah keren banget tuh asli, udah kayak Superman. Jatuhnya, oh ya, ini sambil pakai Elytra juga jadi keren banget, coy. Nice, itu sih kira-kira untuk animasinya. Dan by the way, kalau kalian nanya, bang kenapa nggak pakai shader bang, ya kan kemarin kan video-video gue sebelumnya itu pada pakai shader ya, tapi kenapa video yang ini gue nggak pakai shader, karena nggak tahu kenapa shader Bikubik shader yang kemarin tuh nggak bisa lagi, cuy. Jadi langitnya doang yang works, tapi tanahnya itu tidak ada, invisible ya. Kalau nggak percaya kalian bisa cobain sendiri di versi 1.1960, cuy. Kemarin gua update di versi itu udah nggak bisa lagi shader ya. Terakhir pakai 1.1951 masih works ya, tapi di 1.1960 dia udah nggak mau. Well, gua nggak tahu kenapa, tapi ya begitulah ya. Karena kalau nggak salah gua dengar-dengar kemarin di updatean 1.20 katanya ada new graphic update. Gak tau lah Mojang mau nambahin fitur apa di graphic update-nya. Jadi kayaknya sih bakalan sedikit mengganti fitur dari grafis settingannya, cuy. Shader itu udah lain lagi kodingannya, kemungkinan sih gitu. Ya untuk player animation-nya kayak gitu. Mungkin dampaknya sedikit ngaruh ke emote ya, kalau kalian pakai emote di sini. Jadi dia kayak gak sebagus kalau kalian nggak pakai player animation-nya, karena emote-nya itu jadi agak unik gitu, cuy. Ya kalian lihat tuh, jadi agak kaku gitu ya kalau pakai emote ya. Ya, tapi overall sih masih oke ya nih, kayak gini. Ini kepalanya nembus gitu kan, kocak habis, tapi ya masih oke lah. Yang penting player animationnya sih. Jadi kalau kalian main survival, main server, atau main dengan temen kalian, nggak bakalan bosen lagi karena ada animation ini, lebih kayak real gitu. Mungkin kalau kita coba ya, kita place block kali ya, place block kayak gimana gitu. Oh, kalau Facebook masih biasa aja ya, nggak ada perubahan. So ya kawan-kawan, jadi segitu aja untuk video kali ini, nggak terlalu banyak karena emang update-nya itu biasa aja dan new player animation juga dikit, apalagi gue lama nggak upload jadi belum ada waktu untuk upload video yang lebih panjang. Tapi next gue akan upload video yang lebih panjang, jadi ya tungguin aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel gue.
Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @nursanusanima. Dan seperti biasa link download ada di deskripsi video. So ya, yeah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam segers. And bye.